terkait dugaan pelanggaran dalam penyusunan RAPBD yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya. Ongen mengatakan rapat tim angket akan berlangsung mulai hari Rabu ini dengan mengundang sejumlah ahli tata negara dan pakar komunikasi sebelum digelar sidang paripurna soal hak angket pada Rabu depan. Kan sudah punya alat bukti yang sangat kuat. Pernyataan Ketua TPAPD, kemudian bukti-bukti dokumentasi, itu sangat kuat bahwa sudah ada dugaan penyelenggaraan konstitusi. Nanti angket jalan terus, Bang? Oh, pasti. Angket hari ini nggak ada, besok 5 ahli, kemudian sampai dengan Jumat, kemudian Senin perampungan, Rabu kita paripurna. Pemirsa.